Oke, selanjutnya di paint, saya mau menambahkan beberapa variabel di sini. Saya memberikan G2D dan saya memberikan dot set lalu rendering. Di sini ada rendering hint. Dan di sini saya membutuhkan dua parameter. Dan parameter pertama saya memberikan saya memberikan rendering hint, saya copy dan saya memberikan di sini paste dan saya tambahkan s lalu saya memberikan titik dan di sini saya memberikan k anti aliasing. Seperti itu dan di sini saya memberikan ini, saya copy, saya memberikan di sini paste dan titik lalu saya memberikan value anti alias on. Saya klik dua kali dan sekarang saya sudah mempunyai ini. Dan jika dilihat saya sudah mempunyai grafik anti-aliasing dan jika sekarang saya coba sepertinya tidak ada yang error jika saya coba maka kita akan mendapatkan animasi yang jauh lebih lembut. Di sini jika Anda perhatikan di grafik grafik saya akan lebih halus di grafik karena kita sudah memfungsikan anti aliasing dan jika saya rubah di mana tadi di slip saya mau memberikan slip mungkin 10. Jika saya memberikan 10 run as Java application. Saya mempunyai sesuatu yang lebih cepat dan jika saya ganti 60 run as Java application, saya mempunyai semacam ini. Lebih pelan. Dan kita bisa membuat semacam ini, collision atau loop. Dan kita bisa mengatur lingkaran kita supaya tetap bergerak di tengah, di ini, di kotak, di tampilan. Dan jika saya klik di sini, maka lingkaran tersebut akan bergerak terus ke kanan. Dan dia tidak berbalik. Dan jika saya ganti mungkin Eka mungkin 12. Saya mempunyai lebih cepat dan di sini saya bisa memberikan Y plus sama dengan YK. Jika saya memberikan ini, maka saya mempunyai seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk memberikan semacam pendeteksi. Bahwa jika saya memberikan di animasi, anim, saya memberikan if, dan di if, saya memberikan, di if saya memberikan x plus x min. X min RD, radius, itu lebih kecil daripada 0. Saya mau memberikan X, saya memberikan X di kanan dulu. Get width,
Saya memberikan ini, kurung buka, kurung tutup. Jika ini lebih besar dari lebar, oke, maka saya memberikan EK sama dengan min EK. Oke, jika kita sudah menambahkan ini, jika saya run as Java application, oke, oke, jika saya tambah saya harus menambahkan RD, dan jika saya memberikan ini, maka saat bola berada di kanan, dia akan dikembalikan ke kiri. Dan di sini saya mengcopy, saya copy, paste, dan di sini saya memberikan x plus rd lebih kecil 0, dan saya memberikan tetap di EK sama dengan min EK. Jika sekarang saya run as Java application, saya mempunyai ini, oke, mungkin di kiri saya memberikan minus. Oke. Saya mempunyai semacam ini, jika saya memberikan ini, jika x saja sepertinya, jika x saja, dan rd ini saya kali 2, karena radius, oke, ini diameter kayaknya, tidak apa-apa, dan di sini adalah x saja. Dan jika saya run application, saya sudah mempunyai semacam ini, terpental, oke, dan oke, seperti ini. Dan saya menambahkan di atas dan bawah, untuk batas atas dan bawah. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.